Iya, mami gimana? Siapa yang merawat ganti mami? Kak Suni sama Yaya. Benar. Iya. Mami bisa ya yang merawatnya. Mana bang? Tuh, banyak tuh. Di sini dapat yang rainbow sama yang merah. Tadi kita udah beli. Jadi sampo dan kondisionernya ini kenapa anak-anak suka banget? Karena tidak pedih di mata, ya kan sayang? Terus ini sabun mandinya, body washnya, itu banyak banget busanya dan mengandung bahan alami. Jadi bagus untuk kulit anak-anak. Yuk mandi, come on. Hello guys, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe ya sedih nih. Oh. Kan nggak beneran sedih ya. Kakak jangan bilang itu kak. Subscribe ya guys. Nah tungguin ya. 1, 2, 3 Yeay. Halo guys, jadi hari ini Nina mau nonton. Habis ini kita mau dance. Gimana ya? Kenapa ya? Lihat kak, ini cute kan. Nanti ya mau tanya mami deh. Ikan apa tuh ya? Cupang. Ikan cupang? Iya. Cantik. Tapi mama gak boleh loh nanti deh. Boleh. Boleh. Coba tanyain kakaknya. Waktu itu Kak Cici mau pernah minta ke Kak Cici. Kata kakak nanti yang di rumah aja kata kakak ya. Tanyain mama. Tanyain mama ya, mau tanyain mama? Iya. Yuk. Tapi nanti mama marahin gak ya? Enggak lah, kan ya. Yaya kan memang pro. Diberesin dulu dek. Hei, cupang. Iya mami cantik. Gimana? Siapa yang merawat ikan cupangnya? Kak Suni sama Yaya. Benar. Iya mami. Mami bisa ya yang merawatnya. Eh lihat di mana sih coba sini. Eh lihat di mana sih ikan cupangnya nak? Di YouTube. Mau ya udah tahu cara ngerawatnya gimana? Iya. Gimana ya? Udah tahu. Gimana cara rawatnya? Kita biarin. Kita biarin? Gimana sih? Gak bisa berarti. Tapi itu bisa. Kata Daddy ya bisa. Kok kata Daddy ya bisa? Mau ya udah pernah? Iya. Kapan? Besok. So can we buy mami? Kita boleh-boleh gak mami ikan cupang? Ikan cupang tuh dia kalau lebih dari satu dia suka berantem lah deh. Tapi kan tempatnya beda. Bener nih bisa ngelawannya. Ntar kasihan lah ikannya ntar pada mati tuh. Bisa. Di mana belinya? Emang gak tahu di mana belinya? Iya gak tahu. Iya. Ya udah, ya kita pergi ya. Let's go. Guys, sekarang kita udah di jalan yang mau beli ikan cupangnya, mau enggak? Mau dong. Iya. Ya kan? Kalau ada nanti Kak Cino mau yang rainbow ya. Wow. Bagus. Ada. Mungkin. Oh, ya udah, ntar kita lihat ya. Saya juga mau yang rainbow. Oke, ntar kita lihat. Ikutin ya. Yang merah.
Ya, Sina dapat yang rainbow sama yang merah. Tapi ya. Tapi kalau mau makan makannya harus kota kan, kota anak gua. Yang beli ambil itu aja, jangan apa-apa, satu hari, satu sendok itu aja, dapatnya aja, sering dikasih makan, kalau cuma mati, dia kalau kekenyangan mati, sehari, satu sendok itu aja, kata anak gua. Kalau mau sore ya sore kasih makan nih, kalau mau pagi pagi kasih makan nih gitu. Nah, ada lagi nggak ya yang mau tanyain? Iya, jadi perawatannya. Aduh, gerahan ya. Tadi juga gerah. Mana ikan cupangnya tadi? Tuh, di bawah. Ya, anak-anak kegerahan. Kita mampir ke minimarket dulu ya, Dek ya. Iya, Ma. Habis nanti nyampe rumah kita mandi. Cuman perlengkapan meme bikinnya habis. Jadi kita beli dulu ya. Iya, Ma. Ya. Kita pulang. Guys, sekarang kita udah ada ikan cupangnya. Ina mau namain dia Blue, karena dia warna biru. Saya mau namain dia Red, karena dia red. Nama guys ini mantan apa sih? Kayak kecil-kecil gitu. Enggak, yang mau namain dia Imposter. Kayak mau namain dia Imposter? Iya. Kayak kita kasih dia makan ya. Kata bapaknya cuma 5-10 paling banyak. Dia kasihnya agak banyak ya. Makan. Ya, ya kasihnya itu terlalu banyak, Dek. Apa? Ya, itu terlalu banyak. Nanti dia bisa mati kalau dia ada makanan yang terlalu banyak, Yai. Kak Cindu kesini satu aja, belum juga dimakan. Apalagi banyak itu, ya dia gak mau makan lah. Oke. Ya udah nih anak-anak pada kegerahan nih. Yuk mandi dulu yuk. Yuk, kita mandi dulu ya. Nanti kita main ikan lagi ya. Ya, taruh dulu. Mandi dulu. Handuknya tuh. Nah, ini samponya Adik nih. Samponya kan habis. Tadi kita udah beli. Jadi sampo dan kondisionernya ini kenapa anak-anak suka banget? Karena tidak pedih di mata ya kan sayang? Terus ini sabun mandinya, body washnya itu banyak banget busanya dan mengandung bahan alami. Yay. Jadi bagus untuk kulit anak-anak. Yuk mandi, come on. Halo guys, segar banget gak ya? Segar. Guys, habis pakai shampoo dari My Baby Kit sama body wash ya? Segar banget guys. Guys, sekarang ini mau pakai My Baby Kit Hair and Body Cologne. Ya, mau pakai My Baby Kit minyak kayu putih.
Guys, hair and body cologne dari My Baby Kids ini aromanya pasti seger banget guys. Terus wanginya juga tahan lama di badan sama di rambut. Ya mau kak. Ya mau? Minyak kayu putih ya. Nah, minyak kayu putih ini bisa menghangatkan dan melindungi kita dari gigitan nyamuk selama 12 jam. Makanya ya nanti kalau udah pakai ini gak digigit nyamuk lagi deh. Ya kan? Ya, Kak Cina udah pakai? Belum. Pakai dulu ya. Nih. Pakai ke badannya. Sini. Nah. Dah. Ya, udah seger deh. Ya, sisiran dulu ya. Nah, udah cantik deh. Mau dipakai ini tuh ya? Iya, Mam. Ya, sini. Pasti nih wangi. Rambutnya nanti jadi wangi dan seger. Wangi banget, Dek. Ya kan? Wangi ya, Dek? Nah, oke. Okay. Nah, keren kan? Iya, ya kan? Iya dong. Ya, apalagi kalian senang karena ada packaging Doraemon-nya kan? Ya, ya kan? Oh ya guys, My Baby Kids packaging Doraemon ini bisa didapetin di e-commerce My Baby Kids di Lazada, JDID, Tokped, sama Libri. Buruan guys sebelum kehabisan. Bye-bye guys, bye! Kita mau main sama ikan cupang dulu, let's go!